Kita ke informasi pertama, saudara. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah lapak rongsok sekaligus pengolahan limbah plastik terbakar hingga menelan kerugian hingga setengah miliar rupiah. Minta perbantuannya dari Mako. Si Citerot tadi, tapi belum ada yang ini ya. Api di lapak rongsok plastik di Kecamatan Gunung Putri kembali membara usai berhasil dipadamkan Kamis pagi. Kebakaran diduga dipicu oleh rembetan api dari sampah-sampah yang dibakar oleh karyawan lapak. Petugas sempat sulit memadamkan api karena minimnya sumber air.